Pelaku pencurian dengan modus operandi berbeda diamankan. Pelatihan capacity building. Ragam tari adat Dayak. Pemirsa, berita tadi menjadi pembuka Anews Kaltim hari ini. Dan dengan sejumlah informasi pilihan bersama saya, Desti Kusuma, kita mulai dengan informasi yang pertama. Tim Aligator Satreskrim Polres Kutai Kartanegara menangkap para tersangka tindak pencurian dengan modus operandi yang berbeda. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti hasil kejahatan pelaku.